Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala faslun fi arkani salati. Ini suatu pasal pada menyatakan rukun sembahyang. Enggak masalah disebut sembahyang ya. Nah, kadang ada orang mempermasalahkan. Tak boleh nyebut sembahyang, harus salat. Salat itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya sembahyang. Nah, ada yang mempermasalahkan tak boleh bilang Tuhan. Bilangnya Allah. Jadi jangan bilang ya Tuhanku, enggak boleh. Ya Allah aja langsung. Ya orang tak paham. Allah itu nama, Tuhan itu derajat. Tak ada masalah. Ini suatu pasal pada menyatakan rukun sembahyang. Bermula segala rukunnya 13. Dengan dijadikan tuma'ninah pada segala tempatnya yang empat itu hai'ah, yakni sifat yang mengikut bagi rukun. Perhatikan. Ulama dalam menghitung jumlah rukun sholat itu beda-beda. Ada yang paling sedikit itu 13. Ada 14. Ada 17. Ada 18. 13, 14, 17, 18. Sebagian ada yang memasukkan 15. Nah, kalau seandainya 13, itu yang biasa. Yang biasa kita dengar. Nah, kalau yang 14, itu ditambah 13 itu dengan tuma'ninah. Gitu aja dia. Dia jadi satu rukun yang dikumpulkan. Makanya jadi tuma'ninah. Kalau yang 17, yang 13 tadi dibedakan tuma'ninah pada rukuk, tuma'ninah pada i'tidal, tuma'ninah pada sujud, tuma'ninah pada duduk antara dua sujud. Dikeluarkan masing-masingnya. Jadi tambah 4. Jadi 13 tambah 4, 17. Kalau yang 18, menambah qaul dhaif, yakni niat keluar dari sholat ketika salam. Ada qaul dhaif yang mengatakan kalau sholat itu pas salam sekalian sengaja aku keluar dari sholat. Harus ada begitu. Cuma ini dhaif. Nah, jadi jumlah yang berbeda-beda ini berbeda pada bilangan tapi sama pada tujuan, itu enggak masalah. Nah, yang masyhur itu 13. Ini yang 13 ini jangan sampai lupa. Kalau perlu betul-betul diingat, kayak ngingat Pancasila. Nah, karena dulu waktu sekolah Pancasila dibaca seminggu sekali. 13 ini kita sebut satu-satu lah, biar ingat, baru nanti dirinci. Pertama itu nanti adalah niat. Kedua takbiratul ihram. Ketiga berdiri. Niat takbiratul ihram. Berdiri. Baca fatihah. Rukuk. Lima ya. Rukuk. I'tidal. Sujud. Duduk antara dua sujud. Duduk tahiyat akhir. Baca tahiyat akhir. Baca salawat. Salam. Tertib. 13. Nah, barulah nanti dirincikan satu persatu. Jadi ini rukun dalam sholat dengan segala macam bilang. Jadi kalau ada yang bilang rukun sholat berapa? 17. Ya boleh, sebutinlah asal benar. Nah, asal jangan 17 dimasukkannya doa iftitah, tasyahud awal. Nah, itu kadang begitu. Ini nyebutkan yang 13 ini kadang orang pun masih bingung-bingung. Jadi itu tadi diingat. Dan ini harus difahami. Karena nanti di antara syarat sahnya sholat, ma'rifatu kaifiyati sholah. Harus tahu tata cara sholat. Apa maksud harus tahu tata cara sholat? Harus bisa membedakan mana rukun, mana sunnah. Tapi bukan harus bisa membedakan sampai betul-betul beda semua. Pokoknya begini.
Jangan sampai ada satu rukun yang dia anggap sunnah. Itu ajalah. Jadi makanya dipahami itu yang 13 rukun itu jangan sampai ada yang dianggap sunnah. Kalau ada satu rukun yang dia anggap sunnah, walaupun dia kerjakan, sholatnya nggak sah. Misal dia baca Fatihah. Misal dia baca Fatihah. Kemudian dia i'tiqadnya dalam hatinya. Ini sunnahnya ini. Tapi dibaca bagus. Nggak sah sholatnya itu. Walaupun dia amalkan. Nah, jadi jangan sampai ada satu rukun yang dia i'tiqadkan, dia yakini sebagai sunnah. Ini sama di wudu pun begitu. Jadi maka difahami ini. Yang 13 ini rukun. Jangan ada yang dianggap sebagai sunnah. Kita masuk rukun yang pertama. Pertamanya, rukun yang pertama dalam sholat, niat dan tempatnya hati. Niat itu mahalluha al-qalbu. Bukan di mulut. Niatnya dalam hati. Nah, maka tiada wajib menuturkan niat itu dengan lidah. Enggak wajib. Jadi kalau sebelum sholat baca usolli, wajib enggak? Enggak wajib. Usolli fardhal isya'i arba'a raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Baru takbirlah dia. Allahu Akbar. Membaca usolli ini tak wajib. Tapi kalau dibaca bagus. Tambah pahalanya. Nah, jadi niat itu yang dalam hati, bukan yang di lisan. Nah, apa pengertian niat? Niat itu definisinya qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih. Menyengaja sesuatu berbarengan dengan perbuatannya. Itulah niat. Adapun yang selama ini kita kadang sebut-sebut, aku nanti malam niatlah aku tahajud nih dah. Udah berniat aku nanti malam tahajud. Itu sebenarnya bukan niat. Tapi dalam bahasa Arab disebut azam. Tekad atau rencana lah gitu. Nah, setahun yang lalu aku udah niat. Setahun yang lalu pula niat. Mau kurban lah tahun ini aku. Misalnya begitulah. Itu bukan niat. Itu namanya azam, tekad. Niat itu berbarengan dengan perbuatan. Jadi yang dalam hadis Rasulullah, man hamma bihasanatin walam ya'malha. Nah, barang siapa yang bertekad berencana, kadang mengatakan diterjemahkan barang siapa yang berniat melakukan satu kebaikan, walam ya'malha, tapi tak bisa dia mengamalkannya, kutibalahu ajrun, dicatatkan pahalanya, dicatatkan baginya satu pahala. Udah dapat pahalanya. Itu bukan niat, itu azam sebenarnya, ham. Kita lanjut. Jadi tidak wajib menuturkan niat itu dengan lidah, tetapi sunnah jua, tetapi sunnah. Jadi jangan yang selama ini udah biasa baca usolli ditinggalkan, jangan. Tetap dibaca usollinya. Itu istilahnya talaffuz bin niyah. Melafazkan niat itu hukumnya sunnah. Jadi yang selama ini udah usolli, kerjakan usolli itu bertambah pahala. Nah, supaya menolong lidah akan hati. Supaya menolong lidah itu akan hati, tak tersalah. Kalau udah usolli fardhu zuhri, insyaallah dalam hati tak akan terniatkan asar. Karena sudah zuhur tadi lisan. Nah, maka ini untuk menolong hati itu supaya lebih pas. Kadang ada orang, belum sholat pun udah tak khusyuk. Baru mulai udah entah kemana-mana pikirannya. Jam setengah dua siang ya dia sholat. Allah, dalam hati sengaja aku sholat fardhu isya. Nyasarnya jauh kali. Nah, tapi kalau dia pakai usolli, insya Allah tak nyasar. Apa pula isya? Orang sholat zuhur kok jadi isya pula yang terniatkan. Nah, kemudian, maka jika sembahyang itu fardu, kalau sembahyangnya itu sembahyang fardu, sembahyang fardu itu sholat yang lima waktu,
dan sholat Jumat bagi laki-laki. Wajib padanya tiga perkara. Wajib pada niat itu tiga perkara. Jadi rukun itu dalam sholat kita paham. Tapi masing-masing rukun itu punya syarat lagi. Jadi kalau kata Ustadz Mas'ud dulu, guru dari Ustadz Hafiz dan guru dari Mu'alimuna Supriyadi, orang itu tahu niat itu rukun sholat. Rata-rata orang tahu. Tapi tak banyak yang tahu syarat-syarat niat di dalam sholat. Orang tahu sujud itu wajib di dalam sholat. Tapi orang-orang banyak tak tahu apa syarat-syarat di dalam sujud. Tahu orang baca Fatihah itu wajib dalam sholat. Tapi kadang tak dibahas apa syarat-syarat Fatihah dibaca dalam sholat. Nah, ini kita alhamdulillah. Kalau duduk mengaji pegang kitab, pemahamannya utuh. Pemahamannya insya Allah agak rinci. Kita udah tahu niat itu wajib dalam sholat. Nah, di sini dikasih tahu oleh Syekh Daud Fatwani. Kalau sholatnya itu sholat fardu, dalam niat itu wajib ada tiga perkara. Yaitu qasad dan ta'arrud dan ta'ayyun. Kalau ya-nya satu ta'ayyun. Kalau ya-nya dua ta'yin. Nah, di situ ya-nya berapa? Satu. Kalau di situ ta'yin juga? Ta'yin, ya. Bolehlah, boleh ta'ayyun, boleh ta'yin. Karena kalau ya-nya satu, bahasa Arabnya dibaca ta'yin enggak cocok. Nah, yang ngerti nahu faham. Masdarnya tak begitu tulisan ta'yin. Nah. Qasad, ta'arud, ta'yin. Apa masing-masing pengertian daripada yang tiga ini? Maka qasad itu seperti dikatanya aku sembahyang. Aku sholat. Boleh pakai sengaja. Sengaja aku sholat. Nah, itulah dia yang dilintaskan. Nah, dan ta'arud itu menyebut akan fardu. Sengaja aku sholat fardu. Nah, itu udah dua lah itu, tercakup. Sengaja aku sholat itu namanya qasad. Fardu itu namanya ta'arud. Nah, dan ta'yin itu seperti subuh atau zuhur. Dan umpamanya. Jadi minimal dalam niat sholat fardu, sengaja aku sholat fardu maghrib, kalau maghrib. Sengaja aku sholat fardu subuh. Tiga ini wajib hadir di dalam hati ketika kita berniat. Allah, sengaja aku sholat fardu isya. Sengaja aku sholat fardu maghrib. Begitu. Wajib tuh. Kalau ada orang sholat maghrib, Allahu Akbar, sengaja aku sholat maghrib, itu jatuhnya jadi sholat sunnah maghrib. Kalau tidak disebut fardunya, maka jatuhnya sunnah. Karena faidah niat ini, pertama, membedakan antara ibadah dengan yang bukan ibadah. Kedua, membedakan derajat ibadah. Nah, ketiga, membedakan jenis ibadah. Contoh yang membedakan antara ibadah dengan bukan ibadah. Mandi mau pergi kerja sama mandi wajib, sama nggak bentuknya? Sama. Apa yang membedakan yang satu jadi mandi biasa, satu jadi ibadah? Niatnya. Maka niat di situ fungsinya membedakan antara yang bukan ibadah dengan ibadah. Contoh lagi yang membedakan jenis ibadah. Apa beda gerakan bacaan antara sholat zuhur dan asar? Ada beda? Tak ada beda. Apa yang membedakan? Niat. Nah, lalu untuk membedakan jenis ibadah atau tingkatan ibadah. Ada ibadah yang fardu, ada ibadah yang sunnah. Disitulah bedakannya. Kalau yang fardu, mesti disebut fardunya. Kenapa? Karena sholat maghrib itu ada dua. Ada sholat fardu maghrib, ada sholat sunnah maghrib. Maka yang fardu mesti disebut, baru jadi fardu. Kalau fardu tidak disebut, maka hukumnya jadi sunnah. Nah, jadi tadi
Jadi kalau sengaja aku sholat maghrib, jatuhnya sholat qobliyah maghrib. Nah, kalau seandainya disebut tiga rakaat juga nggak sah juga. Mana ada sholat sunnah qobliyah tiga rakaat? Jadi tetap harus tetap ada kata fardu. Nah, untuk menaikkan derajatnya menjadi fardu tadi. Naam. Khair. Jadi haruslah disebut yang tiga tadi itu. Subuh pun begitu, jangan sengaja aku sholat subuh, itu jatuhnya jadi qobliyah subuh. Sengaja aku sholat fardu subuh. Nah. Dah, seperti niatnya, sengaja aku sembahyang fardu zuhur. Memadalah. Nah, ini memadai. Nah. Dan yang akmalnya, yang paling sempurnanya, hendaklah disebut dengan lidah seperti dikatanya usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin ada'an lillahi ta'ala Allahu akbar. Nah, sengaja ku sembahyang fardhu zuhur 4 rakaat tunai karena Allah ta'ala. Usolli itu artinya sengaja aku salat. Fardho itu fardu. Zuhur itu zuhur. Arba'a 4. Raka'atin rekaat. Adaan itu artinya tunai. Paham? Tunai ini Pak ya. Adaan. Lawannya apa adaan? Qodoan. Nah, adaan itu artinya bukan sendirian. Kadang agak tersebar, adaan itu kesannya sendirian. Bukan. Adaan itu tunai. Apa maksud tunai? Di dalam waktu, bukan di luar waktu. Kalau sholat zuhur jam 9 malam, nah itu namanya qodoan. Nah, bayar utang itu. Kalau ini memang menyelesaikan di dalam waktunya, adaan. Itu maksud tunai ya. Jadi nanti kalau anaknya nanya, "Ma, adaan itu apa maksudnya?" Jangan dijawab, "Oh, itu berarti kok sholatnya sendirian." Nah, itu sesat lagi menyesatkan. Kalau sendirian itu bahasa Arabnya munfaridan. Nah, munfaridan. Jadi adaan itu bukan sendirian. Adaan itu tunai di dalam waktu, belum lewat waktunya. Nah, lillahi ta'ala karena Allah ta'ala. Dah. Dan sah sembahyang tunai dengan niat qadha dan akasnya. Kalau ada orang sholat padahal dia ini tunai, tapi dia bahasakan qodoan di dalam waktu, tapi dia bilang qodoan sah itu. Karena secara bahasa ada sama qodo itu sama sebenarnya artinya, melaksanakan. Nah itu tadi. Dan satu lagi, kalau orang sholat qodoan, itu nggak mesti dia sebut qodoannya. Nggak mesti dia sebut qodoannya. Ini sering ditanya, Ustaz, kalau sholat qodoan disebut qodoan, apakah wajib nyebut qodoannya? Enggak. Nah, tadi. Jadi sah sholat tunai dengan niat qodo dan akasnya. Dan kebalikannya, sholat qodo dengan niat adaan. Nah, tapi begini. Kalau di lafaz, ini sering disebut. Tapi kalau di niat dalam hati, jarang kita sebut. Ada yang nyebut tunai, jarang. Kalau di dalam hati, ini di lafaz saja. Usolli fardhu subhi rakaat, ini adaan. Begitu niat dalam hati, sengaja aku sholat fardhu subuh 2 rakaat. Tak ada tunai, tak ada qadha disebut. Nah, jadi maka itu sebenarnya memadai. Adaan dan qadhaan ini tidak menjadi syarat. Ingat yang 3 tadi itu saja. Qasad, ta'arud, ta'yin. Nah, qadhaan, adaan itu tak wajib. Dah. Dan akasnya serta uzur seperti bahwa zon ia keluar waktu dengan sebab ghaim atau umpamanya. Maka niat ia akan kodok kemudian nyata tinggal lagi waktunya. Atau zon ia tinggal lagi waktunya maka niat akan ada kemudian nyata keluar. Nah, jadi kalau seandainya ada orang niat adaan atau kodokannya itu nggak dipakai itu sah sama sekali. Itu udah gak masalah ya, perhatikan. Kalau ada orang sholat, gak pakai niat adaan, gak pakai niat qodoan, sah gak sholatnya? Sah. Mau dia niat, mau dia sholatnya adaan, mau dia sholatnya qodoan.
Enggak dipakai adaan atau qadaan itu sah. Kalau dia mau pakai dalam hati, Allah sengaja aku sholat fardu subuh tunai, atau bahasanya di dalam waktu karena Allah Ta'ala. Kalau dia mau pakai begitu bagaimana? Ya itu tambah bagus. Kalau nyatanya dia sholat qadha tapi dia sebut tunai bagaimana? Ini sah kalau ada uzur. Dia pikir masih ada waktunya. Jadi dia pasang niat tunai. Ternyata qadha. Tengoknya, loh, udah jam 7-nya aku tadi sholat. Aku pasang niat tunai. Nah, ini sah. Nah, yang seperti ini sah. Nah, atau kebalikannya. Dia pikir udah lewat waktu. Ternyata masih dalam waktu. Kukira tadi udah jam 7, rupanya masih setengah 6. Aku pasang niat sholat subuhnya, qadha. Sah juga. Dah. Atau yang berikutnya. Ini yang tadi saya bahas. Atau dengan tiada uzur. Enggak uzur, tahu dia memang dalam waktu, tapi niatnya pakai qadha. Atau dia tahu ini sudah lewat waktu, tapi niatnya pakai ada. Itu kan enggak uzur berarti. Nah, tetapi dikosotkan maknanya yang lugawi. Nah, itu tadi. Tetapi niatnya memasang arti pengertian secara bahasa. Karena diistikmalkan lafaz ada dengan makna qadha dan akasnya. Karena ada dan qadha ini maknanya sama. Tapi harus dia niatkan maknanya adalah melaksanakan. Nah, kalau seandainya niatnya adalah satu di dalam waktu, satu di luar waktu, sementara tidak uzur, ini enggak sah. Misal maksudnya begini. Ini nyata dia. Sholat maghrib jam segini bagi orang mukim sini. Qadha'an atau adaan nih? Qadha'an. Yakin udah lewat waktu dia sholat maghrib. Sengaja aku sholat fardu maghrib. Qadha'an. Sah. Sengaja aku sholat fardu maghrib tanpa menyebut qadha. Sah atau tidak? Sah. Sengaja aku sholat fardu maghrib adaan. Dirinci. Kalau maksudnya adaan itu di dalam waktu, tak sah. Tapi kalau maksudnya adaan itu melaksanakan secara bahasa, adaan sama qadha'an artinya melaksanakan. Maka ini sah. Bisa paham? Ya? Nah. Ya, agak-agak jelimet sedikit ngajinya, nggak apa-apa. Hah? Nggak masalah. Itu tadi, yang tiga itu saja, itu udah memadai. Nah, tapi kalau dia masukkan adaan atau qadha'an, ada rincian seperti tadi. Nah. Nah. Maka jika diperbuat yang demikian itu dengan ketiadaan uzur atau tiada diniatkan maknanya yang lugawi, tiada sah sembahyangnya. Nah, itu udah enggak ada uzur dan niatnya bukan secara bahasa, tapi memang maksud secara syar'i. Udah jelas sholat setengah 10 dia sebut adaan dengan keyakinan adaan itu di dalam waktu. Mana ada sholat maghrib dalam waktu jam setengah 10? Maka tiada sah sembahyangnya. Karena bermain-mainnya. Karena dinilai sebagai main-main. Tala'ub bahasa Arabnya. Seperti barang yang dinukilkan dia di dalam majemuk. Nah, seperti yang dituliskan dalam kitab majemuk. Majmu' Syarah Muhadzab karya Imam Nawawi. Nah, juga disusul Imam Subki. Nah, terus disusul lagi sama ulama lainnya. Tebal. Nah, kalau Majmu' Syarif tipis. Itu ibu-ibu pun punya. Nah, ini Majmu' Syarah Muhadzab. Nah, saya tak punya. Mahal kitabnya. Hampir 5 juta harganya. Nah, beli kereta second dapat satu. Naam. Nah, jadi ini tentang niat kalau sholatnya sholat fardu. Ingat ya, yang tiga tadi itu. Nah, dan jika sembahyang itu sunnah, kalau sholatnya sholat sunnah, nanti malam sholat tahajud, sunnah. Nanti malam sholat witir, sunnah. Atau besok pagi sholat fajar. Sholat fajar apa sholat fajar? Sholat qobliyah subuh. Jangan lagi bingung. Apa Ustaz bedanya sholat fajar sama sholat qobliyah subuh? Tak ada bedanya. Sama. Nah, saya
pernah ditanya seperti itu, saya bilang tak ada bedanya, sama. Nah, kata dia, tapi Ustaz Anu bilang beda Ustaz. Katanya sholat fajar tuh belum masuk waktu subuh, qobliyah subuh tuh udah masuk waktu subuh. Kalau belum masuk subuh namanya tahajud. Jadi sama, sholat sunnah fajar dengan sholat sunnah qobliyah subuh tuh sama. Kalau bisa jangan ditinggal. Karena apa? Karena kata baginda Nabi, khairum minat dunia wa ma fiha. Lebih mahal, lebih mulia, lebih tinggi daripada dunia beserta isinya. Jadi orang yang bisa melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh, itu orang kaya. Kalah orang yang punya dunia beserta isinya. Nah, jadi maka jangan ditinggalkan. Kalau udah kadung masuk masjid, kemudian dapati jamaah sudah dimulai, ikutlah sholat subuhnya. Setelah selesai sholat subuhnya, selama masih ada waktu subuh, boleh kita sholat sunnah qobliyah subuhnya. Jadi sholat sunnah qobliyah ini masih boleh dikerjakan walaupun sholat fardunya sudah dikerjakan. Jangan merasa, wah udah gak bisa sholat qobliyah, kenapa? Aku udah sholat subuh? Tidak. Selama masih ada waktu subuhnya, silahkan sholat sunnah qobliyah subuh. Begitu juga qobliyah-qobliyah yang lain. Dia orang yang memang rutin sholat sunnah rawatib. Kebetulan saat itu masuk masjid, juhur jamaah sudah mulai. Habis sholat juhur, boleh gak sholat sunnah qobliyah zuhur? Boleh. Tambah lagi dengan ba'diyah zuhurnya, kalau mau. Nah, kalau seandainya sholatnya sholat-sholat sunnah macam begitu, ada gak bedanya dengan niat sholat wajib? Nah, ini kita baca. Dan jika sembahyang itu sunnah yang mempunyai waktu, seperti sunnah rawatib, rawatib itu tadi qobliyah ba'diyah, dan yang mempunyai sebab, seperti sembahyang minta hujan dan sembahyang gerhana. Kalau sholat sunnahnya sholat sunnah yang berwaktu atau bersebab, maka wajib padanya qasad dan ta'yin jua. Yang wajib itu hanya qasad dan ta'yin. Tidak wajib ta'arrud. Tidak wajib menyebut hukum sholatnya. Nah, tiada niat sunnah, enggak mesti disebut sunnah. Perhatikan, kalau sholat maghrib, sengaja aku sholat fardu maghrib. Sengaja aku sholat, menyengajanya, menyebut hukum sholatnya fardu, dan nama sholatnya maghrib. Tapi kalau misal sholat duha, sengaja aku sholat duha, beres. Enggak mesti ada kata sunnahnya, enggak mesti. Sengaja aku sholat sunnah duha, tidak mesti. Sengaja aku sholat sunnah witir, enggak mesti. Cukup aku sholat sunnah duha, aku sholat sunnah witir, aku sholat sunnah, apa misalnya, yang lain lah yang berwaktu, qobliyah maghrib atau yang lainnya. Nah, jadi itu maksudnya, tiada niat sunnah, yakni tiada wajib iya. Dan ditayinkan qobliyah dan ba'diyah jika pada sembahyang yang ada baginya sunnah qobliyah dan ba'diyah. Perhatikan, kalau sholat rawatib ini ada di dua sisi sholat, ada qobliyah dan ba'diyah, wajib ditayinkan. Misal sholat zuhur ada qobliyahnya? Ada ba'diyahnya? Maka kalau mau sholat qobliyah zuhur, sengaja aku sholat qobliyah zuhur. Gak boleh sengaja aku sholat zuhur saja. Kalau mau pakai kata sunnah, sengaja aku sholat sunnah qobliyah zuhur. Nanti ba'diyahnya sengaja aku sholat sunnah ba'diyah zuhur. Wajib disebut qobliyah dan ba'diyahnya. Tapi kalau sholat subuh, ada qobliyahnya? Ada. Ada ba'diyahnya? Maka cukup sengaja aku sholat subuh. Kalau gak disebut fardunya jatuh sunnah. Sunnahnya bisa melenceng lagi ba'diyah atau qobliyah? Gak bisa. Makanya sengaja aku sholat subuh, jadilah sholat sunnah qobliyah subuh. Gak mesti disebut qobliyah ba'diyah karena dia cuma punya qobliyah. Sebagian ulama mutaakhirin di dalam kitab Asy-Syamsul Munirah, kalau sholat qobliyah itu dikerjakan sebelum sholat fardunya, maka tak masalah tak disebut qobliyah.
karena ba'diyah tidak akan sah sebelum sholat fardu. Jelas maksudnya? Sholat qobliyah zuhur, tapi sebelum sholat zuhur. Allah, sengaja aku sholat sunnah zuhur. Maka udah pasti qobliyah. Karena ba'diyah tidak bisa sah. Tapi kalau dia sholatnya setelah sholat zuhurnya, wajib dibedakan antara qobliyah dengan ba'diyah. Nah, ya. Qobliyah dikerjakan dulu zuhur, dikerjakan sunnah zuhur. Kenapa yang mesti qobliyah? Air. Sholat qobliyah yang dikerjakan setelah sholat zuhur, kok niatnya tetap qobliyah? Kok tetap dibilang sholat qobliyah? Karena qobliyah dan ba'diyah ini bukan memandang kapan dibuatnya, tapi qobliyah ba'diyah ini memandang kapan masuk waktunya. Kapan bisa dibuatnya, bukan kapan dibuatnya. Sholat qobliyah zuhur, bisa enggak dikerjakan sebelum sholat zuhur? Qobliyah zuhur. Ah, bisa. Karena dia memang bisa dikerjakan sebelum sholat zuhur, memandang inilah namanya qobliyah. Sholat ba'diyah zuhur, bisa enggak dikerjakan sebelum sebelum sholat zuhur? Tak bisa. Kapan dia bisa dikerjakan? Setelah sholat zuhur. Jadi yang menjadi titik pandangnya bukan kapan dikerjakan, tapi kapan masuk waktunya. Kapan bisa dikerjakannya. Makanya tetap namanya qobliyah zuhur. Karena dia sudah bisa dikerjakan sebelum sholat zuhur. Berakhirnya sama. Sama waktu zuhur. Ya. Nah, berakhirnya sama dengan waktu zuhur. Nah, makanya ada teka-teki. Ada sholat. Waktunya tak pernah masuk, tapi udah lewat. Ada sholat, belum pernah masuk waktunya, tapi tahu-tahu udah habis waktunya. Apa itu? Sholat ba'diyah, yang sholat fardunya, kelewatan. Dia tidur siang, jam 11, terbangun jam 4 sore. Nah, waktu qobliyah udah masuk belum? Udah, karena dengan masuknya waktu zuhur, masuklah qobliyah. Tapi waktu ba'diyahnya, waktu ba'diyah itu kapan? Setelah sholat zuhur. Dia belum pernah sholat zuhur sampai ke asar. Berarti udah pernah masuk belum ba'diyah zuhurnya? Belum. Orang belum sholat zuhur. Tapi udah habis belum waktunya? Udah, itulah. Belum pernah masuk tapi udah habis waktunya. Itu kata ulama. Lana sholatun lam yadahul waktuha waqad fata. Belum pernah masuk waktunya tapi udah lewat. Itulah sholat ba'diyah zuhur yang zuhurnya qadha. Nah, orang. Nah, itu tadi. Nah. Ya. Niat berjamaah kita abaikan niatnya apa makmum itu gimana? Nanti akan sampai kita ke situ. Ada beberapa tambahan yang mesti ditambah pada beberapa keadaan khusus. Misal berjamaah bagi makmum dan qasar kalau mau mengqasar. Itu wajib ada nanti ketika takbiratul ihram. Kalau ada makmum tidak berniat berjamaah tapi ngikut imam, sholatnya batal. Nah, kalau dia tidak berniat berjamaah. Jadi ini tadi, kalau seandainya tentang sholat rawatib ya. Nah, tentang sholat rawatib. Sholat rawatib ini, kayak zuhur itu ada dua rekaat kan? Ada dua rekaat, ada empat rekaat sebelum zuhur, empat rekaat setelah zuhur. Ini yang 4 rakaat sebelum zuhur boleh dikerjakan 2-2, boleh dikerjakan 4. Yang ba'diyah zuhur boleh dikerjakan 2-2, boleh dikerjakan 4. Lah kalau kasusnya kayak tadi, dia datang ke masjid, orang udah kerjakan sholat zuhur, maka dia ikut sholat zuhur. Habis sholat zuhur, boleh dia sholat qobliyah? Boleh. Boleh dia ba'diyah? Boleh, memang itu waktunya. Boleh nggak ini 8 rakaat digabung satu salam? Imam Ibnu Hajar bilang boleh, Imam Romli bilang tak boleh. Nah, kata Imam Ibnu Hajar, boleh 8 rekaat satu salam. Imam Romli, janganlah qobliyah dengan ba'diyah. Kalau qobliyah-qobliyah jadi satu salam, tak masalah. Ba'diyah-ba'diyah jadi satu salam, tak masalah. Tapi kalau qobliyah sama ba'diyah dijadikan satu salam, ini tak sah, kata Imam Romli. Afdolnya bagaimana? Al-khuruj minal khilaf mustahabun. Keluar dari beda pendapat ulama itu dianjurkan. Jadi udahlah, dipisah aja lah. Nah,
Kalau Imam Ibnu Hajar itu 8 rekaat satu salam boleh. Begitu takbir, Allah sengaja aku salat sunnah qabliyah dan ba'diyah zuhur. 8 rekaat. Boleh itu. Naam. Jadi ini tentang niat. Nah, ini tentang niat. Di sini belum dibahas, tapi nanti di masalah takbiratul ihram itu dibahas. Niat ini dilintaskan di dalam hati itu berbarengan dengan takbiratul ihram. Harus berbarengan. Berbarengannya berbarengan yang mudah sajalah. Nah, cukup kata Imam Nawawi berbarengan urfiyah. Pokoknya antara A Allah sama Ra Akbar ada lintasan niat yang tiga tadi. Allah. Makanya boleh dipanjangkan sampai 7 alif. 7 alif itu 14 harokat. Tak habis nafas kita pun belum nyampe lagi 14 harokat mungkin. Allah. Supaya apa? Memudahkan memasukkan niat tadi. Bagi yang belum lancar, bagi yang masih pemula. Lintaskanlah yang tiga tadi itu. Di dalam hati, aku sholat fardu maghrib, aku sholat fardu isya, aku sholat fardu subuh. Kalau berjamaah, tambah berjamaah. Nah, itu dilintaskan di situ. Kemarin waktu ngaji subuh hari Sabtu, ada yang bertanya, Ustadz, kalau selama ini tak bareng-bareng niatnya gimana, Ustadz? Kalau selama ini tak bareng-bareng. Di dalam kitab Rahmatul Ummah, Fikhtilafil A'immah. Kitab Rahmatul Ummah itu ada terjemahannya. Itu kitab fikih empat mazhab yang ringkas. Madhab Syafi'i, madhab Maliki, wajib muqoronah, wajib bareng tuh niatnya. Tapi madhab Hanafi, madhab Hambali, ya juzu takdimun niyah yasiran ala takbir. Boleh mendahulukan niat sebentar sebelum takbir. Sesaat, misal dalam hati nih, aku sholat fardu subuh 2 rakaat. Allahu Akbar, enggak pakai bareng lagi. Menurut madhab Hanafi sama Hambali boleh, tapi yasiran di situ tertulisnya sebentar. Bukan dari rumah udah niat subuh terus sampai masjid tak niat lagi, itu lama. Nah, jadi sebentar saja. Nah, jadi kalau misal ada yang bertanya seperti itu, kita bilanglah. Karena memang mungkin udah 20 tahun, 30 tahun, ambil saja fatwa yang membolehkan taklid ba'dal amal di situ. Ya udah, Pak. Kalau Bapak mau qadha, itu yang paling bagus. Tapi kalau Bapak tak mau qadha dengan mengikut, ada kok yang boleh, enggak itu. Tapi yang yasiran tadi. Nah, maka itu bolehlah diamalkan kalau memang enggak mau qadha karena masih ada mazhab yang membolehkan. Tapi ke depannya jangan begitu lagi. Tapi kalau Bapak mau qadha itu paling bagus. Berarti kan pegang teguh mazhab Syafi'i. Nah, tapi kalau seandainya memang tak ada niat terus Allahu Akbar aja, ya itu mazhab manapun tak ada yang membolehkan, mau tak mau niat ulang lah itu kalau begitu. Nah, kalau mau tak mau niat ulang. Nah, jadi ini masalah sholat, masalah di niatnya. Habis dah masalah di niat. Iya, ya, udah habis kan? Eh, bukan. Ada satu lagi. Ya. Kalau seandainya ditambah seperti itu. Nah, kalau ditambah seperti itu bagus. Jumlah rokaat melintaskan jumlah rekaat sunnah. Ditambah itu bagus. Nah, ditambah lillahi ta'ala, bagus. Tambah mustaqbilal qiblah, bagus. Ditambah nama imamnya disebut di dalam. Boleh juga, tapi jangan salah. Allah dalam hati sengaja aku sholat fardu maghrib 3 rekaat menghadap kiblat mengikut Pak Isa. Misal Pak Isa jadi imam. Karena Allah Ta'ala. Boleh begitu, boleh. Nah, tapi kalau ternyata udah niat Pak Isa rupanya Bang Sukri yang jadi imam, tak sah sholatnya. Kukira Pak Isa rupanya Bang Sukri. Kalau itu tak sah, kalau dia rincikan ternyata salah orang. Jadi bagus tak usah dirincikan. Jadi kalau ditambah jumlah rekaat dan ditambah dengan lillahi ta'ala, bagus. Tapi ini kita masih cerita minimal. Nah, bisa diamalkan seperti itu, bagus. Nah, tapi kalau baru-baru ngajarin orang,
ajarkan dulu tiga itu, jangan dibebankan dengan jumlah rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Takut nanti tiap takbir akhirnya macam salat Idul Fitri dia. Bolak-balik ngulang. Allahu Akbar. Belum masuk. Allahu Akbar. Alah kurang lagi. Allah. Salat Maghrib kabirnya 7 kali gitu. Padahal tak masuk-masuk niatnya karena kita suruh harus tuh. Penuhkan. Tiga itu saja. Aku salat fardu Maghrib. Apa bayahnya? Aku salat fardu Isya. Nah, itu tadi. Jadi ini sedikit lagi. Dan jika sembahyang itu sunnah mutlak, kalau sembahyangnya sholat sunnah mutlak, yang tidak berwaktu dan tidak bersebab, termasuklah sholat sunnah tasbih. Nah, maka memadai padanya qasad jua, maka cukup qasad saja aku sholat. Sholat sunnah mutlak itu apa? Enggak ada waktu khusus dan enggak ada sebab khusus. Jadi kalau ditanya kenapa sholat, karena mau nambah pahala itu saja. Tapi kalau sholat gerhana, kenapa sholat? Gerhana, kan itu. Kalau misalnya sholat qobliyah ba'diyah, ada waktu khusus. Ini tak ada waktu khusus, tak ada sebab khusus. Tak lain tak bukan, cuma ingin nambah pahala saja. Maka kalau sholatnya ini disebut sholat sunnah mutlak. Sebenarnya mutlak itu bukan nama. Mutlak itu artinya aja. Tok. Jadi sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah aja. Gitu. Sholat sunnah aja. Oh sholat apa? Sholat sunnah. Sunnah apa? Sunnah aja. Salat sunnah aja. Mutlak itu. Jadi seperti air mutlak. Air mutlak itu apa? Air aja. Nggak ada tambahan apa-apanya. Jadi salat sunnah aja. Jadi kalau inilah salatnya, Allahu Akbar, aku salat. Cukup. Aku salat. Dan niat yang seperti itu berlaku juga pada tahiyatul masjid sebelum duduk. Karena segala salat yang dilakukan sebelum duduk ketika masuk masjid, itu jadi salat tahiyatul masjid termasuk salat sunnah mutlak. Nah, lama berduduk, tapi berdiri aja gitu. Iya, nggak ada masalah. Asal belum duduk. Nah, tadi. Luputnya sholat sunnah tahiyatul masjid kalau duduk lama dan sengaja. Kalau dia lupa, tak apa-apa bangkit lagi. Nah, dan keduanya akan datang insya Allah.